Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Dekat-dekat like dan share tau. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal setelah lama menghilang, Azza Azmi buat comeback, buat naik video di TikTok. Sedia maklum, nama pelakon Azza Azmi sebelum ini menjadi perbualan ramai kerana hilang secara tiba-tiba dalam industri seni. Selepas sekian lama menghilang, Azra Azmi dikatakan sudah kembali aktif selepas satu akaun TikTok yang memaparkan beberapa videonya tular di platform tersebut. Dapat dilihat di caption salah satu video yang dimuat naik, Azra berkata kepada peminat sama ada rindu akan dirinya atau tidak. Bukan sahaja bertanya soal rindu, malah aktor tersebut turut meminta orang ramai yang melihat video berkenaan untuk follow akaunnya agar dapat membuat live TikTok. Meninjau di ruangan komen hantaran itu, rata-rata netizen gembira melihat Azza kembali menunjukkan wajahnya kepada umum setelah sekian lama menyepi. Malah ramai juga yang mengambil kesempatan itu untuk meluahkan rasa rindu terhadap Azza yang sudah lama tidak muncul di kaca TV untuk berlakon dalam mana-mana drama Melayu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.